Allahu akbar, kesiannya. Ampun tengok ni, gila pelik besi. Okay, assalamualaikum dan hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ini bersama aku, Syafiq Ejio. Okay guys, so hari ini punya video pada aku santai-santai je lah. Aku nak pergi event lah. Event, dia bukanlah event sangat pun. Dia Yamaha Customer Service. So tak salah aku, YQS ni dia buat serentak lah hari ni dengan semalam dekat seluruh Malaysia, yang mana orang panggil kedai-kedai Yamaha yang terpilih lah. Jadi banyaklah benda-benda aktiviti yang mereka ada. Salah satu dia macam test ride, jualan barang-barang, lepas tu ada makan-makan sikit, lepas tu ada cabutan bertuah. So adalah dia punya orang panggil aktiviti-aktiviti dia kan. Oi oi oi, polis-polis. Sajalah aku nak pi tengok dekat kedai motor tu. So kedai motor yang aku nak pi ni, kedai motor Shim Hak Heng Pematang Tinggi. Aku dah pernah pi dah dulu masa launching motor MT15 kalau tak salah aku. So hari ni pun aku ride solo juga. Hari ni hari Sabtu, so masing-masing kerja. Tapi esok hari Ahad, 3 hari bulan kita ada ride guys. So standby, standby. Sehari kat ujung video aku bagi tahu lah ride ke mana esok. Kok-kok lah hampa nak jumpa aku, Amir Utara, dia naik pai pun ada juga. So kita boleh jumpa lah. So tadi aku lupa nak bagi tahu hampa yang motor yang test ride tu adalah motor skuter je lah, bukan motor-motor besar pun. Weh, ada kucing mati weh. Ada kucing. Aduh, kesiannya. Terkelok kat perut lebih. Tapi baru gini. Aku nak tarik tepi. Sebab dia baru lagi aku boleh tolong lah. Kalau dia dah hancur, tak boleh nak buat apa. Awak buruk dia pun baru lagi. Allahu akbar, kesiannya. Abang, at least awak buruk dia tak apa, janji tu. At least dia tak hancur lagi dan dia tak busuk lagi. Boleh aku angkat. Kesiannya dia nak lintas jalan ke apa. Ada rumah dia kat sini. Siapalah, aku dah tolong ubah, okey kot. So motor untuk test ride tu motor skuter je lah. Tapi aku nak test ride juga. Sebab apa? Sebab kalau apa test ride, apa akan dapat satu baju kalau tak salah aku. Free je lah. So jom layan lah aku punya video hari ni santai-santai. Guys, ada pelik besi tak jalan guys. Ampun tengok ni, gila pelik besi. Tadi masa aku lalu, pelik tu berdiri tegak. Tu ada lori ke kereta lenggak kan. Tapi kalau kena motor memang pergi dulu lah. Dah tak jauh dah guys, nak sampai ke Shim Hak Heng. Let's go, let's go, let's go. Pinjam ris punya, pinjam ris punya. Feel like ni memang lama guys. Tapi depan ni dah ada Medio. Dah siap betul, ni kawasan Iconic City kalau tak salah aku. Kat area sini Iconic City ke Mutiara City. Selamba eh. So dah ada MACD kat sini. Kawasan yang ni MACD paling dekat dengan aku. Kalau sebelum ni MACD paling dekat dengan aku, aku rasa Auto City lah. Tapi yang ni lagi dekat lah. Dengan ada Starbucks lagi. MACD, Starbucks, ujung sana ada KFC. So, semua ada drive thru. 1, 2, 3, 4 biji. Ada 4 biji kemah kat situ. Tapi orang macam ramai kot guys. Tapi apa boleh buat, kita layan je lah kan. Benda dah sampai. Ajalah aku nak pergi tengok apa ada benda menarik. Tapi so, dia pun macam duduk dekat depan tu macam dengar ceramah ke apa ke, aku pun tak tahu lah. Tapi tak apa, kita pergi layan je dulu. Tengok apa yang ada, yang best-best kita layan. Pergi satu, aku lupa nak beritahu hampa yang dia ada servis motor. Dia jual set minyak hitam lah. So kalau hampa nak servis motor sekalian, so memang murah lah. Sekali oil filter apa semua mungkin dalam bawah RM50 lah. Tu dapat baju lagi kan, so berbaloi lah. Tak apa, jom kita pergi tengok dulu apa yang best.
Okay guys, so sekarang ni aku dah dapat motor. Dia dua biji motor untuk test ride. Satu ni apa, Ego Gear, dengan satu lagi MT15. So MT15 aku tak maulah test ride sebab aku dah pernah naik member aku punya, dah pernah buat review pun. So ini yang aku tak pernah naik. Ha ni, motor skuter Ego Gear. Tapi jom lah, tapi cuba. Aku rasa aku nak pergi belah belakang tu je untuk test ride. Kita pergi jalan dalam. Semua. Aku kalau test ride kat sini, aku malas nak ambil jalan besar sebab tak ada apa pun kat jalan ni. So aku biasa, aku kalau test ride dekat sini, aku akan ambil jalan belah belakang ni untuk buat review. Let's go. Oh, steady. Sebab apa dah, belakang ni dia ada bonggol. So kita tengok testing dia punya bumping sikit. Okay. So Ego Gear ni aku tak pasti berapa dia punya cc, tapi tak besar pun, sebab kalau hampa tengok dia punya rupa halus je. Kalau untuk macam aku lah kan, aku rasa macam aku kurang sesuai lah, sebab aku bunyi badan besar sikit. Tapi kalau perempuan naik skuter macam mana pun memang okey lah kan. Adapun laki pun boleh juga, tapi cuma orang panggil badan yang tak berapa besar lah, yang bersaiz sederhana. Tapi untuk pick up dia apa, sedap lah. Sekejap lagi kita buat walk around sikit, kita tengok motor ni rupa dia macam mana sebenarnya. Tapi okey lah, so far so good lah. Tapi tu lah, untuk braking system dia, dia tak ada ABS lah, itu je lah. Laju weh. Untuk town kan, untuk orang yang malas nak main yang malas nak main gear kan, nak main clutch kan, aku rasa okey dah motor ni untuk buat pergi kerja ke apa kan. Sebab Yamaha punya skuter biasa tak ada lah apa masalah-masalah yang major sangat. Ni tempat aku buat review lah, kedai makan ni, tapi dah tutup. So apa boleh buat, kita boleh buat kat sini lah. Mati terus. Oh lupa, mungkin sebab tongkat kot. Jom kita test sekali lagi. Tongkat dia ada sensor. So tongkat dia ada sensor. Ni dia tulis 125. So 125 cc. Patutlah aku tarik depi. Rupanya besar jugalah untuk skuter kan, Ego Gear. Aku tak tahu Ego yang model sebelum ni berapa dia punya cc, tapi untuk yang ni 125. Depan dia okey lah pada aku. Boleh lah depan dia. Tapi belakang dia tu macam motor Thai tau, dia punya look lampu belakang dia tu. Tapi aku rasa Ego yang ni dia lagi besar sikit lah dia punya cover set tu daripada Ego yang lama, kalau tak salah aku, sebab aku tak pandai sangat buat skuter ni. Aku pun jarang naik motor skuter. Walaupun dia kata Ego Gear, tapi aku tak tahu dekat mana yang gear dia tu. Kan? Sebab dia still pakai belting juga. Standard lah motor skuter kebanyakan pakai belting lah. Dia suspension ni pun kat sebelah kiri je ada satu. Ini memang standard lah orang cakap. Motor ni tak ada ABS, tapi braking dia okey lah, biasa-biasa je. Telescopic depan. Dan dari segi design dia, pada aku okey lah, not bad lah. Kat sini dia ada tulis side for traction. So aku rasa kalau motor ni jatuh bodoh pun dia tak kena cover set, sebab kalau kau boleh tengok kat sini dia terkeluar banyak agak side protection lah. So jom kita tengok bawah dia macam mana. Macam mana nak buka bawah dia? Okey. Kat situ je dan boleh buka. Oh, bawah dia besar jugaklah. Boleh lah. Tapi kau rasa kalau helmet steng ataupun helmet kecil tu boleh. Aku rasa kalau helmet MS ke helmet ni memang tak lepas ni sebiji ni. Macam kecil lah. Sebab ni aku rasa bateri ni kat sini. Dia ada tempat tak bateri. So boleh lah kalau nak buah barang ni. Cuma helmet sebiji aku rasa memang tak lepas. Agak kecil lah. Okay guys, so hari ni macam aku cakap kat hampa, vlog santai-santai, aku nak buat review lebih-lebih pun pasal motor ni aku tak pandai sangat. So macam aku cakap dekat awal video tadi, yang esok 3 hari bulan aku akan ada ride bersama Amir Utara dengan DNA Pai.
Dan kami akan pergi ke balik pulau Bike Week esok dekat Pulau Pinang lah. So kalau hampa yang ada kesempatan, yang mungkin dah subscriber saku ke, subscriber sampai udara ke, subscriber dia naik pai ke, mungkin nak lepak-lepak sekali kan, kita boleh jumpa dekat balik pulau Bike Week lah esok. So pukul berapa tu aku tak sure lagi, sebab aku tak update apa-apa lagi kat Denek Pai. Sebab Denek Pai yang ajak untuk ride tu. Tapi Amir, mungkin Amir yang akan lead lah, sebab belah pulau kan, aku tak pandai ingat belah mana. Kita jumpa dekat balik pulau Bike Week lah esok. Kalau kot-kot lah apa ada nak lepak-lepak kan sekali kan, boleh lah. So macam biasa guys, jangan lupa like, comment and subscribe ke my channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys, assalamualaikum. Ciao.